Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif. Oke, ini dia soalnya. Rata-rata 3 bilangan adalah 6 dan rata-rata 2 bilangan lain adalah 7,5. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, jadi kalian harus ingat rumus umum untuk menghitung nilai rata-rata suatu data, yaitu rata-rata sama dengan jumlah semua data per banyak data. Oke, diketahui apa saja dari soal? Rata-rata 3 bilangan adalah 6 dan rata-rata 2 bilangan lain adalah 7,5. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata kelima bilangan tersebut. Oke, kita akan buat model matematika dari soal tersebut. Kita misalkan rata-rata 3 bilangan adalah 6 sebagai model pertama dan rata-rata 2 bilangan lain adalah 7,5, kita misalkan model 2. Model matematika yang pertama, rata-rata 3 bilangan adalah 6. Ketiga bilangan ini kita misalkan A plus B plus C per 3 sama dengan 6. Kita kalikan silang, maka hasilnya A plus B plus C sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Berikutnya model matematika yang kedua, rata-rata 2 bilangan lain adalah 7,5. Berarti kita misalkan 2 bilangan lain adalah D plus E per 2 sama dengan 7,5. Kita kalikan silang, D plus E sama dengan 7,5 kali 2 sama dengan 15. Lalu yang ditanyakan, rata-rata kelima bilangan tersebut adalah titik-titik-titik. Berarti rata-rata seluruh bilangan adalah A plus B plus C plus D plus E per 5 sama dengan A plus B plus C berapa? 18 plus D plus E 15 per 5 sama dengan 33 per 5. 33 per 5 sama dengan 6,6. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 6,6? Jawabannya adalah yang D, 6,6. Oke, sekian pembahasan soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif untuk hari ini. Oke? Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!